bangku simpanan mereka. Oh, give and go yang baik dilakukan di situ. Bakiuddin mencari Lucas Silva. Masih lagi Bakiuddin. Lucas Silva. Oh, kesilapan yang berlaku. Sudah pun melepasi garisan. Seri Faham di depan. Oh, baik. Dirampas oleh Lucas. Kini option di sebelah kiri. Bagaimana peluang kembali kepada Kepa Sherman. Kepa tidak akan melepaskan peluang-peluang. Jur dikeluarkan. Amin Saiful berjaya untuk menangi bola. Wai dengan satu lagi delivery ke tengah tandukan. Chenzo! Chenzo Kuasa! Nampak! Menjauh ke sebelah kanan umpana mencari Sarwana. Peluang untuk Kat City dan Sarwana. Dan ia adalah jaringan. Di Sarwana. Peluang yang diberikan kepadanya. Ini berpas oleh pemain Kat City, Paulo Josue. Dengan dari Nazirul Naim. Terlepas peluang untuk Alisson Kayon. Ada ruang di hadapannya. Masih lagi Kayon. Umpanan untuk Sean Jenely. Jaringan dia akan menjadi penjaring ketiga buat Kuching City. Sirojuddin Kuzia berjaya menewaskan Ilham Amirullah untuk meletakkan Kuching City di depan 1-0. Gi berjaya mendapatkan pemain Kelantan United dalam kedudukan. Mereka hampir ditewaskan tetapi tandukan free header dari menyambut umpanan Manuel Hidalgo. Wilan Lira cantik. Satu tandingan baik yang terus